Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Satri Pulang, video edukatif dan informatif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas peneliti ungkap laut di selatan Jawa bercahaya. Para peneliti di Amerika Serikat mengungkap fenomena aneh, yakni laut yang bercahaya dalam gelap atau disebut Milky Sea di laut selatan Jawa alias Samudra Hindia. Hal ini tertangkap kamera satelit yang merekam fenomena unik itu di laut selatan Jawa, dengan bagian cahaya terbesar ada di selatan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Seperti dikutip dari penjelasan yang tertera di situs Sekolah Teknik Walter Scott Jr. Universitas Negeri Colorado, fenomena itu ditemukan oleh para peneliti di perairan Indonesia, Samudra Hindia hingga lepas pantai Afrika Timur yang meliputi Teluk Aden, Laut Somalia hingga Selat Guardafui. Dari penelitian dilakukan oleh Institut Kerjasama Penelitian Atmosfer SIRA Universitas Negeri Colorado, Amerika Serikat itu, fenomena laut bercahaya itu bisa bertahan hingga beberapa malam dan membentang hingga seluas 100.000 km. Dalam 200 kali penampakan yang terjadi selama abad ke-19, peneliti baru satu kali melakukan riset melewati permukaan air laut yang mengalami fenomena itu, yakni pada tahun 1985. Para peneliti menyatakan bahwa fenomena aneh seperti laut bercahaya disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri yang bisa memancarkan cahaya atau ganga laut di permukaan air. Milky Sea merupakan bagian terkenal dari cerita rakyat yang hidup di maritim, tetapi karena sifatnya yang terpencil dan sulit dipahami, mereka sangat sulit untuk dipelajari dan lebih menjadi bagian dari cerita rakyat itu daripada sains, ungkap Steve Miller, peneliti. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.